boleh sikit kurang. Cucu-cucu ni. Kena pilih mulut telik ni. Cucu dah ni. Haa? Belakang, 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 belakang. Hei, you lemak dia lah. Hei, you lemak dia lah. Lama betul yang dilihat. Tapi gigi lah. Sorry lah bang. Sorry sampai pukul bila. Amrah lah dengan Amrah. Ya, ramai je kena. Yang ramai. Assalamualaikum. Saya Aman. Saya Yus. Saya Aidil. Saya Ali. Welcome to Podcast. Okay, kalau kata nak lebih lanjut lagi, boleh tanya Ali ya. Lebih lanjut apa? Kalau kata korang nak tengok kita punya podcast ni di YouTube, boleh? Kat mana Ali? Boleh tengok di Empowered Studio di YouTube. Jangan lupa like, subscribe dan share. Alright, dan video. Kalau siapa yang tak mau tengok muka kami ni, yang handsome-handsome ni tapi nak dengar suara saja, boleh tengok di mana? Boleh dengar di mana? Boleh dengar di Spotify. Okay, just buka account Spotify kan. Buka saja. Kalau apa tak ada account pun tak apa, apa buka saja. Apa search Terabyte Podcast. Keluar logo putih macam ni lah. Nanti insert. Okay. So keluar play dengar oi Terabyte. Dan kami akan cuba untuk sertakan link dalam YouTube kami. Di description di bawah. Alright. Jangan lupa komen. Right, sebab apa? Kita perlu komen? Perlulah untuk improvekan kita punya dan meningkatkan kita punya kita tapi, engagement lah. Tapi, kalau kata kita perlukan komen, okay. Macam kena dengan tajuk kita hari ni? Oh ya, sebab apa? Komen apa? Tajuk kita hari ni, siapa? Blacklist siapa? Okay, menarik. So, kalau kata kita perlukan komen, adakah kita ready untuk di blacklist kan? Berat nanam. So, maksudnya kemungkinan besar lah orang boleh blacklist kita. Kalau kita buat salah lah. Contoh salah yang Aman masukkan tu contohnya apa? Contoh salah. Salah macam salah yang kataan kita mengeluarkan berat menyentuh sensitiviti. Dah mengarut. Alright, okay. Let's go back to Terabyte. Okay. Aman. Okay. Tajuk kita siapa blacklist siapa? Apa maksud siapa blacklist siapa? Contoh dia, kita melakukan pinjaman kepada bank, ke kita buat loan ke, PTPTN ke. Dan dia memberi kesan yang buruk lah terhadap individu tu. So, apa yang you faham pasal blacklist? Blacklist lah. Kalau blacklist dari point of view saya pula, bank lah. Bank bukan bank tertak. Bank maksudnya bank, kita bank. B-A-N, bank. So, blacklist ni meluas lagi kan. Ada orang kena blacklist disebabkan movie yang terlampau over kan. Terlebih bapak-bapak yang tak sepatutnya apa semua kan. So bagi saya blacklist meluas lah. Satu topik yang menarik blacklist. Dan kita boleh bincangkan dengan lebih meluas lagi. Okay, untuk pandangan idea macam mana? Right, kalau kata untuk pandangan aku, blacklist tu definition blacklist lah, dia lebih kepada seseorang yang bukan setakat untuk government agency, bukan setakat untuk orang yang ada company besar ke apa, system itself. Tapi dia lebih kepada blacklist ni, kalau seseorang tu buat kesalahan ataupun perlu di block, dia punya perlu beri sekatan dekat dia untuk dia terus marah ke depan buat satu benda kan. So kita boleh blacklist dia. Dalam hidup pun ada benda tu kan. Kalau kita tak suka someone, kita boleh block dia. Aku rasa yang tu definisi yang lebih tepat lah. Ataupun bukan lebih tepat, based on my opinion kan. Point of view yang sama atas blacklist punya definition kan. Okay, faham. So Ali je nak bagi aku dengar perkataan blacklist ni pun dah satu benda yang negatif lah. So macam kita buat something tu, kita kena fikir lah. Contoh nak pinjam ke apa, kita kena fikir lah. Kita boleh bayar balik ke tak, apa semua tu. Lepas tu, kalau tak bayar, blacklist. Lepas tu, hidup merana, bunuh diri, settle. Ukur badan di baju sendiri lah. Ukur badan di baju sendiri lah, betul? Okay, Zat. Sorry, Zat. Contoh kalau
kita susah lah blacklist kan. Bunuh diri dan Bro Ali cakap settle. Betul ke settle kalau bunuh diri? Settle blacklist lah. Settle untuk dia tapi untuk family-family dia. Kalau macam contohlah kita buat pinjaman, contoh macam aku pinjaman aku student before this. Pinjaman PTPTN, kalau contoh aku mati, family aku kena bayar? Sebab ada garanto kan, family kan. Tapi family aku tak study sekali aku. Sebab yang foya-foya dengan duit tu aku. itulah berat ya pasal elu ni. Macam ni lah. So kalau kata dalam agreement pun dia tulis creditor tu boleh di blacklist. So best lah, aku rasa percaya ayah kasar lah. So best untuk siapa yang sebatang kara, so tak ada kena bayar kan. Right, so kata-kata based on PTPTN itself, aku pernah buat loan tau PTPTN, RM12,000 untuk PTPTN. Memang sekarang memang struggle lah untuk bayar, tapi alhamdulillah belum di blacklistkan lagi. Tapi aku dengar macam-macam cerita yang kata blacklist tak boleh keluar negara lah, pasport kena ban ke. Betul ke benda tu lah? Siapa yang pernah rasa kat sini? Betul lah, aku pernah rasa benda tu. Hang kena blacklist? Sebab tak bayar lah. Sebab mula kan sebab kita tengok orang dah kata kan. Orang kata, okay, kalau kata pointer cantik, tak payah bayar. Padahal kena bayar, walaupun sikit. Berapa persen tu diorang discount? Dia kita kena bayar separuh daripada pinjaman kita lah. Yang asal macam aku pun RM15,000. Okay, bagi dua RM7,500 kan? RM7,500 kena bayar. So aku dah ingat orang kata, oh tak payah bayar. So happy lah. Lepas tu satu hari tu nak fly pergi Singapore. Okay. Sampai dekat border, dia check nama, dia kata tak boleh, tak lepas. Aduh. Lepas tu tanya sebab apa, dia kata sebab cik tak payah TTM. So kena settle semua dulu baru boleh keluar. Tapi yang aku tahu kalau once dah kena blacklist, hang tak boleh settle sikit-sikit kan. Dia kena settle seketul tu. Pisang macam tu. Lepas tu duit hang nak pergi Singapura, tak ada duit ya? Tapi Singapura. Hang nak pergi Singapura atas tujuan apa tu? Atas tujuan ada kerja, urusan kerja. Betul ke urusan kerja tu? Betul ya. Sebab kadang-kadang Tuhan tak menghalalkan cara kan. Right, lepas tu then dah tak boleh fly ke Singapura, apa method yang buat untuk settlekan hamba PTPTN punya loan tu? Cancel di Singapura. Lepas tu kita pergi ke PTPTN ni apa tu ya? Tu patut susah lah. So, okay, sorry celah. Okay. Bila dah terima tentang loan ni, kita takkan lari dengan terms Sikris dan Sitos. So saya boleh share maksud dari jalan. Siapa yang tahu ni boleh berkata juga. Sikris stand for Central Credit Reference Information System. So mungkin zaman ni yang mana tak tahu tentang dia ni, dia pun dengan Sikris, Sitos atau benda kan. Ada siapa yang boleh lanjutkan lagi lah? Saya sekarang saya tak pernah faham sangat Sikris System ni. Kalau kata based on aku punya pendapat lah, aku punya pengetahuan sebab Sikris dengan Sitos ni satu sistem lah yang untuk tengok kita punya track record. Tapi further lagi aku tak function, aku tak tahu sangat pasal benda ni kan. Tapi yang sebelum ni aku pernah buat untuk nak try untuk some transport punya loan. Nak check nama kita either okay or not, either ada blacklist or not. Okay. Either blacklist or not, kita boleh check di AKPK. AKPK tu stands for? Aku tak tahu benda tu. Yang aku tahu stands for AKPK. Jadi kita boleh bayar sikit untuk check sama ada nama kita blacklist atau tak. Sebab baru mudah kita punya documentation. Okay, aku boleh bagi clear sikit lah pasal Sitos dengan Sikris ni. Walaupun aku tak overtahu sangat lah dia ni based on apa yang aku tahu lah. Tak silap aku macam Sitos dengan Sikris ni untuk apa bank-bank nak apa approve kita punya loan based on kita punya track record tu. Macam Sitos tu dia ada point-point dia sendiri lah. Contoh macam kita pernah loan apa tu ni, GPN. Lepas tu adalah dia akan check dalam tu kita punya pembayaran apa semua okey ke tak. Lepas tu dia beritulah bank-bank apa semua nak kita punya tu, dia akan check balik
Okay. Berdasarkan rekod lah. So okay, macam poin Brian Davis sebut AKBK. AKBK tu maksudnya agensi counseling dan pengurusan kredit. I see. So maksudnya sekarang ni kita hidup dalam dunia ni based on kredit lah. Yeah. Sebab kalau tak pernah buat kredit pun susah juga nak balik. Ya, adakah tu fakta atau tidak? Betul, ya. Betul. Mungkin ada pengalaman? Aku pernah hadap benda tu. Macam mana? Macam mana? Sebab untuk nak buat loan something, aku try untuk buat loan some transport lah. Okay. Itu sebab aku tak pernah kredit sebelum ni. Memang aku tak pernah try untuk kredit. Kredit untuk aku punya elektronik punya barang, pernah lah. Tapi dia tak satu segmen yang sama dengan transport. Jadi aku tak boleh buat loan sebab aku terlampau bersih. Okay. Dan untuk perkataan tu senang betul, untuk buat hutang, bank tak boleh percaya aku lagi. Tak ada lagi satu bukti yang boleh jadi aku ni trust dalam kredit. So, perlu kredit. Tapi bila dah kredit, jangan buat lupa bayar. Saya ada satu kemuskilan lagi. Macam tu kalau kita pinjam dengan ahlum. Dengan ahlum kan, dengan ahlum. Kita bati lah. So, dia efek. Dia adakah jadi blacklist ke? Red House ke apa kan? Cari pasal. Oh, itu mencari pasal. Tak lah. Maksudnya, on serious note. Maksudnya kat sini, sistem pinjaman ahlu tu dia ada sistem blacklist apa semua? Ada blacklist. Blacklist atau ni rehat ni ria. Mungkin ada mesin bocat. Tapi macam yang ahlu tu, tak silap tu, cakap lah. Orang cakap loan dengan bank susah, ini susah. Tapi bila loan dengan bank, dia ada satu orang panggil apa, guidance yang fix. Which is interest. Okay. Kalau nak ahlum, orang tanya sendiri ya. Bro Aman kita muka pun Chinese. Okay. Kulit hitam, mungkin ada experience. Aku tak pernah pinjam lah. Itu cari maut tau. So, okay, bila dah loan ni, masa panjang dan saya hidup kan jadi loan. Betul. Dalam dunia loan. Betul. Kita banyak meluas dari blacklist. So, saya masuk pulak. Blacklist movie ya, blacklist movie ya tuan-tuan dan perempuan. Apa pernah dengar tentang filem Oh Love and Thunder? Oh yang latest yang kita yang banyak Malaysia, yang kena ban di Malaysia. Yang kata kena ban sebab ada unsur-unsur LGBT. Bukan. LGBT. LGBT. Okay. Yang tu apa semua beranggapan filem tu kena ban sebab LGBT. Itu yang dikeluarkan daripada fatwa. Mufti yang keluarkan dan tak boleh tengok sebab kan LGBT. Itu yang kami tahu lah. Okay, so kita ada satu fakta tambahan ni. Dan sebab utama dia depend. Okay, bagi siapa yang tak tengok, saya agak ni spoiler lah. Tapi apa dengar je lah. Starting filem Thor Love and Thunder ni, starting tu dia memperkenalkan kita dengan musuh Thor, iaitu Gore the God Butcher. Okay, so Gore tu, dalam komik, Gore tu memang dia dalam komik, jalan cerita hidup dia memang bunuh Tuhan lah. Okay. Dia bunuh Tuhan ni, dia bunuh Tuhan tu berbagai semua. So, starting filem tu, dia mulakan dengan kesusahan mereka berdua tu, Gore dengan anak mereka, satu padang pasir. Dan kelaparan, keletihan, semua cukup lah. So, disebabkan kelaparan, keletihan, kemarau apa semua cukup ni, anak dia mati. So, Gore macam Fraz kan, Gore sambil tu, dekat rantai ni ada logo Tuhan ni kan. So, dia macam berdoa, mana Tuhan ni nak main tolong aku berdoa kan. Sampai dia putus asa semua, dia jalan-jalan, dia pergi ke satu hutan. Satu hutan, lepas tu dia nampak buah-buah yang ada di lantai hutan tu. Dia pergi, dia makan dengan rakus kan, dah lapar kan. Rupanya, di situ, Tuhan yang dia sembah tu, duduk tengah relax, tengah bersantai lah. Tengah bersantai dengan buah-buah, dia tengah menikmati lah keindahan hutan tu. Lepas tu, gua pun pelik lah. Gua cakap, ni lah, ada kat sini lah, okey lah kan. Sebab tak tolong aku dengan anak aku kan. Lepas tu, Tuhan tu siap dia panggil gua tu si anjing. Sebab dengan gaya gua tu makan dengan rakus apa semua kan. Dia boleh panggil si anjing. Gua tu macam, ay, hang Tuhan yang kurut. Hang cipta aku sebab hang buat aku macam ni kan. Lepas tu, Tuhan tu siap beritahu dia, hang point hidup apa? Aku ada hidup aku, aku nak senang lenang kan. Right. So, nampak dekat situ. Lepas tu, gua bunuh lah Tuhan tu. Gua geram kan, dia bunuh, dia dapat pedang tu, dia bunuh. Cuma dekat sini, kita tengok ideologi Disney. Okay, dia pun cuba nak tanam kat kita yang faham tak? Dia pun nak tanam yang kita akan mempersoalkan. Kita ni punya lah duk susah, minta tolong ni, minta tolong tu apa, semua tak dapat kan.
Dia pun nak tanam supaya kita ingat, oh tu Tuhan kita kat atas tu duduk senang lena lah. Kacau mindset kita. Dia ganggu mindset kita. Dia tanamkan pemikiran etis. Etis dia. Dia punya etis, dia pemikiran macam ni lah. Tuhan memang tak ada pun. Alam semula jadi, semua jadi macam ni. So, nampak guys ni Disney kan. So, memang layak lah bila ni kena ban lah dengan message. Kita tengok LGBT tu sikit lah. 1%, 2% dia bilang tu. Lebih kepada 98-99% cerita tentang Tuhan. Dia bunuh Tuhan. Nampak siap ada penghimpunan tentang Tuhan. Nampak benda tu contohlah kalau rakyat Malaysia yang betul-betul iman ni barai kan. Betul-betul yang baru nak kenal agama semua pergi tengok kan. Pemutat. Kacau mindset tau. Oh faham. So kalau macam movie tu, dia lebih kurang macam filem Netflix yang Netflix produce lah. Messiah. Oh, Messiah tu yang pernah viral. Oh, pernah viral Messiah. Tapi Messiah tak kena band kan? Tak kena band. Dia kat streaming service kan? Dia kat streaming service. Tapi dia di-warningkan untuk kita kuatkan kita punya iman untuk tengok movie tu. Sebab ada orang pernah tweet tau. Ada orang pernah tweet yang kata, oh, rupanya Dajjal ni taklah jahat sangat. Wish, apa lah. Dajjal kalau tak jahat, boleh buat member dah lama dah lepak pun sekali kan. Tapi itulah iman tak kuat. Mereka diwarningkan sama macam yang cerita Polis Ibu. Okay, Polis Ibu 2 yang orang warningkan, yang kata ada sampai kata netizen cakap kata yang cerita ni boleh runtuhkan iman lah, pelbagai lah. Sebab villain dia tu sebabkan villain dia tu nama apa? Ali? Polis Ibu 2. Tapi dia melibatkan agama kan? Dia melibatkan kalau kita tak faham dan kita tak pandai tapis ayat yang dikeluarkan tu mungkin akan terpesong lah. Betul-betul. Tapi dia ada main karakter, dia ada role dia. So, dekat sini saya puji lah lembaga penafisan filem. Cuma tu lah yang saya pilih awal, dia tak buat clock statement lah. Tentang sebab apa dia ban filem Thor, Lamin Tanda apa semua kan. Cuma saya puji lah dia punya tindakan untuk menyelamatkan akidah. Ramai lagi budak-budak, budak-budak kan minat bila Marvel kan. Lagi ganggu mentaliti budak-budak kan. Tapi isu tu memang ban tu pun yang filem tu? Ya, filem tu memang di-ban tu di beberapa negara. Ban di wayang. Ada punya pun tak? Tak, sebab even dia agama Kristian, dia mesti mengganggu mentaliti tu. Dia mesti melibatkan pembunuhan Tuhan, tak percaya Tuhan apa semua. Mengganggu habis agama lain sekalipun. Oh, I see. Sebab ialah even Islam is the right. Ya, religion. Yeah. Tuhan agama lain pun ada Tuhan juga kan. Alright. So untuk yang isu yang use konsi tu, satu benda yang baik untuk aku lah. Kalau jangan hang rasa aku pun terkejut mat sebab first time aku ingat kan LGBT punya isu. Betul lah, aku ingat sama lah isu tu kan. Rupanya bila you contoh tu macam sanggup orang buat itu. Tapi biasalah ideologi kita tak boleh nak samakan dia orang dengan kita kan. Kita ada pegangan kita, dia orang ada pegangan kita. Alright, so aku punya point kalau untuk band ni, kalau aku pernah ingat lah 1984 to 1991 dulu. Zaman rock. Right? Rock kapal. Waktu tu, masa tu kemasukan aliran muzik oleh pihak barat lah. Which is the rock, rock juang, rock kapal. Pun masuk ke metal rock. Okay, metal rock, metal death, hardcore, semua time tu. Dan waktu tu lah, waktu kemuncak yang semua kena ban. Sampai satu level, waktu tu Wings, SPDC, semua tak boleh masuk TV, tak boleh rambut panjang kan. So, macam tu yang aku rasa waktu tu memang waktu yang epic lah kan. Dan memang mereka kau-kau kena ban kan. So, kalau according to hamba punya experience lah about rock ni, apa yang hampa rasa aliran muzik yang masuk dekat hampa tu akan efek sebabkan kena band, sampai kena band? Itu bagi aku lah. Sebab ada pun kita tengok lah dekat YouTube pun yang geng-geng anggota hardcore tokok ayam tu kritik. Itu macam kalau budak-budak tengok kan rasa macam di pengaruh dan kritik kan tokok kan. Mampu edit jelas nol. So satu lagi bila benda-benda rock kan yang dibawa oleh barat kan ada sampai level apa Tuhan Kambing buat semua kan. So benda tu yang menyebabkan tu kan, sampai kena ban di Malaysia tu kan. Wih, tak kau-kau kalau kata kena ban.
Tapi itulah macam mana pun sekali dia orang kena ban. Benda ni ialah even kita loan ke, kita PTPN ke apa semua pun, kita kena ban. Benda tu still ada solution untuk keluar daripada ban tu. Sekarang pun dah okey dah bro. Aku pun dah okey dah kan. Betul lah. Jangan tak dia sendiri ya. Dia sendiri, individu sendiri ya dia nak buat macam mana kan. Okey. So baru-baru ni kita ada dengar satu apa yang tengah hangat isu dekat TikTok. Yang tengah hangat kita simpan sahaja. Tersimpan sahaja cerita hangat ni. So insyaAllah kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Ciao. Welcome to bed, terbed. Welcome. Eh kejap. Fokus sangat tu. Korang dah subscribe ke belum? Hah? Belum lagi? Subscribe lah sekarang. Lepas tu, korang like and share. Okay? Enjoy! Alright, welcome back to Terabag. Okay? So, we are continuing. Okay, kita sambung. Kita sambung. Cakap lah, you kata semangat mah gila. Okay, kita sambung patik hamba. Kita sambung. So, okay. Blacklist lah. Okay, bila blacklist, antara point bawah ni adalah rasuah. Rasuah. Cuba bayangkan tim Kuala Lumpur pada tahun 2014, 17 player kena blacklist seumur hidup. Diorang dah tak boleh join mana-mana liga bola dalam Malaysia ni. Diorang tak boleh join sebab diorang terima rasuah dan mengatur perlawanan. Sebab dulu siapa nak tengok berita di Astro Arena, memang banyak kali kat dok keluar berita pasal Kuala Lumpur, Buki apa semua. Masa Buki di sini diorang bayar player tu kan. Tu dia akan bagi arahan kat player tu. Player tu okey, lawan tim ni hang buat lemah long line sikit, ambil gol 10 ke apa kan. Nanti akan dapat ganjaran apa semua kan. Nampak kat situ kena ban lifetime boy. Dia terdesak ke kat situ, mana nak tahu. Weh, tapi, dia perlukan duit. Tak cuba bayangkan bila contoh tapi, dia terdesak tapi, kan. Apa niat tidak menghalalkan cara. Dia niat tak menghalalkan cara boss Q. Tapi boleh faham lah dia terdesak kan. Sekurang-kurangnya janganlah bagi tahu. Takkan tweet lah rasuah tu kan. Aduh. Tu lah cuma mereka siasat-siasat macam mana kan. Benda tu kantoi dan amount banyak ke? Amount 17 player darat RM5,000. Tu. Bayar ke FAM. Seorang RM5,000 kena. So equal to 50, 10, 7, 35, 85,000. Ya tak tahu jangan. Sebab kira-kira ni kita pernah ada sejarah. So kita boleh ambil phone ke, kita buat kira-kira sikit. RM85,000 rasuah. Walaupun amount dia sikit, tapi yalah RM1 pun tetap rasuah kan. Betul. So game dia pun kena ban seumur hidup. Ya. Dia orang kena sebarang tindakan lah. Kena charge siapa tak. Oh lepas tu ni ada satu lagi. Ketua jurulatih dan penolong pengurus serta seorang pegawai tim KL digantung seumur hidup. Dia pun punya denda pula RM20,000 setiap seorang. Disebabkan menerima rasuah dan mengatur perlawanan sahaja, mereka kena ban, blacklist, tak boleh main mana-mana liga. So, player je lah, player, bukan team lah. Kalau team, kita tengok KL lah, di mana? Kau lah, team di denda selama. Player sahaja, player yang menerima rasuah sahaja. KL di mana? KL di mana? KL. Mungkin di Kampung Baru, Tuan Pandan. KL di KL Piala Asia, Pioneer. Ada? KL Pionput. Itu bang. Kan, KL tepi rumah biru. Wui. Okay. So yang tu rasuah daripada bola sepak tau. Macam tu fakta tentang bola sepak. Tapi tu lah kalau dia dah buat rasuah kan, dia dah terlibat dengan rasuah, dia dah kena tahan, kena ban seumur hidup. Kalau masuk penjara, keluar tu dah dikatakan status banduan. Walaupun sehari masuk penjara kan, sayang weh, dia punya career weh. Betul. Career bola mati macam tu, nak kerja tempat lain pun orang belum terima sebab hang banduan. Tapi tak tahulah tu mindset orang kan. Kalau ada rezeki, adalah dia. Rezeki di mana-mana. Kok diang ada, kok senar ada. Pada serai dah. Pada serai. Tapi one more thing kan, kalau isu rasuah ni. Kalau ikutkan rasuah ni kita tak boleh bendung lah. Kan, sebab macam band ni, ikutkan individu tu pun ada yang kena band. Contoh macam kita kritik someone, kita tak puas hati dengan someone, kita kritik tu through social media, through platform mana pun, kita akan dipindah ataupun ditamatkan karier kita. Tu pun aku rasa lah, aku rasa tak tahu benda tu berlaku rasuah atau tak, tapi tak mustahil lah. Sebab hang nak pindah seseorang tu, hang perlukan
kuasa ataupun hang perlukan bayaran. Jadi rasuah, aku rasa terlibat kat situ. Jadi rasuah ni memang orang kata satu benda yang negatif sangat besar. Tapi bagi aku lah, bukan kalau bola, bukan bola je yang main buki ni. Boleh katakan sekarang-sekarang ke, sekarang-sekarang pun kemungkinan ada buki lah. Contoh dalam badminton lah, ada seorang player daripada Malaysia. Tapi tak mahu sebut lah nama. Dia Aman. Mengatur perlawanan. Bukan. Aman bukan. Dia mengatur perlawanan di kejohanan All England. Dan dia dikenakan denda 48 tahun. Tidak boleh join. Sebab dia mengatur perlawanan. Kira tu kira rasuah. Rasuah. Ha. Kan? Benda tu dia macam bila game tu dia macam okey bagi yang menang kan. So dua-dua player tu didenda 48 tahun. Ha? 48 tahun dia kena sekarang ni dah jalani hukuman dia berapa tahun dah? Baru 2 tahun. Umur dia dah sekarang ni 28 tu. Dia main badminton. Dia main badminton. Ah, cakap ada tersoming dengan champion dia lah, main dengan kita-kita tak payah tunggu 48 tahun. Main kita saja habis podcast ni boleh. Main rumah. Ya, betul. Main depan rumah. Okey, so kalau ikutkan yang tadi yang Aman sebut tu, aku tak apa jelas dekat buki tu. Buki tu apa sebenarnya? Buki ni dia macam contohlah idea kan. Idea banyak duit. Okey. Kan. Lepas tu macam ambil simple bola lah. Okey. Kan. Contoh idea minat player tu, idea pergi bincang dengan dia. Cakap hang kena main ni, aku nak team aku contoh team ni aku nak team hang kalah. So betting kan, macam betting kan dengan buki lain. Is it benda ni berlaku kat Malaysia? Eh berlaku. Weh. Normal lah benda tu. Weh. Benda tu berlaku. Kalau berlaku memang smart lah. Okay. So kalau ikut pada segi band ni. Tadi aku ada terlepas satu benda yang which is aku rasa semua tahu kot. Yang Mario Balotelli. Okay. Okay. Mario Balotelli dia pernah kena band tau. Sebab yang ada satu season tu. Di mana? World Cup ke Euro? Tanya Danny. Danny tak ada drop bar lah. Dia kena drop bar macam. Drop bar Michael Ballack. Ya. Yeah, trend lempat. Tau. Okay. Mario Balotelli dia kena ban sebab satu celebration yang dibuat oleh Balotelli buka baju yang dia buat freeze badan tu. Okay. Dia kena ban waktu tu. Dan selepas kelakuan dia pada game itu, dia terus semua player dalam padang bola tak dibenarkan buka baju. Kalau kata buka baju kena kad merah. Ha, itu lah. Kad kuning dulu. Kadang aku terfikir tau, band ni ataupun blacklist ni, adakah benda ni dah dirancang daripada awal secara terperinci ataupun benda tu akan berlaku setiap peristiwa berlaku, setiap peristiwa berlaku akan ada keluar rule-rule yang baru. Tu soalan lah. Soalan panas dah level soalan tinggi. Tak, sebab kadang blacklist ni contohlah, kita tahu kita nak pinjam PTPTN, kita dah dimaklumkan daripada awal akan ada blacklist cash kan kalau kita tak bayar. Okey, tapi ni blacklist macam ni dia berlaku setiap peristiwa yang keluar. Contoh macam kawan ni buat yang ni, okey, poop blacklist. Kawan ni buat ni, poop blacklist. Kawan ni kritik, kawan ni poop blacklist. Oh, maksudnya di persetujuan ramai yang rasanya. Ukuah ha. Ukuah. Tak, maksud Brady ni macam depends on situation yang berlaku. Situation. Itu boleh jadi. Ha, kadang dia jadi macam kalau kata kita go back to the definition of blacklist, kita tak suka orang tu, kita tak boleh kita letak satu sekatan untuk orang tu marah ke depan. Jadi peristiwa berlaku, maksudnya perbuatan Mario Balotelli itu aku tak rasa semua orang tak suka, tapi persatuan yang tak suka. Okay, sebab dia pun nak jaga nama baik lah. Boleh jadi lah. Jaga image lah. Kena jaga image bro. Jaga throwback cerita tu. Sebab kita throwback podcast. Weh, macam mana Amam boleh hubungkan benda tu? So, kalau kita berbalik kepada apa yang diceritakan oleh Ali sebentar tadi tu, aku rasa benda ni dalam rules lah. Which is benda tu, sesuatu event tu di ban, aku rasa tak ada dalam rules yang dicipta pada tahun 1980-1991. Aku rasa tak ada. Ni baru punya. Kira ikut based on situation macam cakap tadi kan. Okay. Dah. Bila berbuat something macam tu,
Lepas tu tiba-tiba dia ni tengok. Maksudnya blacklist ni dia akan berevolusi lah. Depends on situasi. Macam kita kat sini lah. Contoh salah seorang dah kita buat something yang orang apa ganggu sensitivity kan. Mungkin akan di ban. Boleh jadi. Aku harap-harap bukan aku. Kan, kadang kita fikir macam di India sekalipun. India satu negara yang kotak. Kotak gila cakap kan, kotak. Tak dibenarkan kita bersandar di dinding. Sebab dia orang berak kencing di dinding. Dan perbuatan tu di ban. Okey, di blacklist kan. Siapa yang kena akan dikenakan hukuman penjara kot, Mat. Hang berak, hang berak kan, hang terberak kat dinding. Hang dipenjara kan. Ha. Kalau contohlah macam kita empat orang ni yang aku tahu yang membuang ayat besar yang begitu lama sekali itu sahabat kita lah, Yusri. Ya. Bayangkan kalau duduk tepi dinding 30 minit, Mat. Dia kena nak buang ayam besar tu, dia kena waktu malam orang tak ada, tak nampak. Ustaz, sekarang ni apa hubungan? Tak kena lah penyerang. Ustaz, sekarang ni apa hubungan sakit perut dengan beli sama dengan tak ada apa orang? Okey, saya ada fakta menarik. Okey. Saya ada fakta menarik. Datang. Saya tengok. Tapi sambil dengar acak, awak sakit perut macam mana? Okey ya. Immigration Malaysia, dia ada senarai blacklist tau. Pelancong-pelancong luar yang tak dibenarkan masuk ke Malaysia. Cuba bayangkan, hari tu ada satu kes. Dia nak bawa lari mesin ATM di KL. Okey, dia ni warga Colombia. Lelaki warga Colombia. So disebabkan kes tu, kes dia nak bawa lari ATM tu, dia di blacklistkan untuk datang ke Malaysia pada masa akan datang dan dia dihantar segera pulang ke Colombia untuk jalani hukuman di sana. So dia seorang yang kena bang? Dia seorang sahaja. Tapi kalau ikutkan... dia sekumpulan silap. Dia sekumpulan lelaki. Oh. Bawa lari mesin ATM? Nak lari mesin ATM. Wah, aku ada teori tu ni. Apa teori tu? Ideologi ha, boleh aku dengar? Dia macam ni lah. Dia pun nak buat keluar duit. Okay. Lepas tu kad tu terlekat lain lah. Okay. Dia call bank tapi bank tak mau main. Bank tak mau... So dia pun macam kuyak lah. Bawa, apa nak bawa mesin ATM tu pergi bank. Tapi bank kan. Tapi report. Nak habak lah kata kad tu terlekat dalam mesin tu. Dia tak lebih mana. Nak tunjuk bukti lah. Takut bank tak percaya on. Tapi tu kalau nampak macam ni. Bodoh alam lah. Pisang. Weh, tapi teori yang tu. Kalau kata contoh pergi cerita kat polis kan, aku tak tahu weh. Polis kan je hang oh, teori yang ni. Kad terlekat. Aku pernah terlekat kat UATM dulu. Kad aku terlekat. Okay. Nyaris-nyaris nak buat teori yang. Tak. Cuma saya sampai sekarang sambil saya masih tertanya-tanya sambil duk tengok tadi kan. Apa hubungan sakit perut dengan apa blacklist dia? Tak, bukan. Tak, maksud dia tu. Okay. Di India tu negara yang di ban orang suka berak tepi dinding. Okay. Bukan dia isu sakit perut kena ban. Okey. Jangan dengar tak habis. Dengar tak habis. Tak, sebab kita tengah fokus cari point. Okay. Alright, so tapi aku interest dengan yang immigration tu. Cuma aku terfikir yang perkataan blacklist ni terus disenarai hitam. Contoh macam hang kena blacklist, nampak hang terus tak boleh bagi EP kan. Dan ada juga definisi dalam immigration ni yang hampir blacklist. Yang hampir blacklist contohnya masuk dalam list juga untuk disenarai hitam. Tapi hang ni aku tak tahulah yang tu terms perkataan dia tepat apa kan. Kira hang mai, hang akan dicek lebih ketat daripada orang-orang yang lain. Contoh macam di Thailand ada isu berlaku tau. Sebelum ni, tapi yang ni cerita yang ada sesetengah netizen tahu dan ada setengah yang tak tahu. Berlaku di mana sebelum Thailand punya border buat renovation, pegawai Malaysia masuk ke Thailand. Okay? Pegawai immigration masuk ke Thailand dan tak ada sekatan apa yang dikenakan. Tapi bila pegawai Thailand masuk ke Malaysia, sekatan berlaku. Kawalan rapi. Jadi orang kata apa, tak adil kat situ berlaku. Jadi sekarang ni siapa dah yang masuk ke Thailand punya border from number plate Malaysia, dia orang akan kena kawalan yang sangat ketat. Terlampau-lampau ketat. Dan aku pernah kena. Aku pernah kena benda tu. Waktu tu ke Siam tu apa? Ke Siam aku pergi beli barang. Okay. Beli barang kat mana tu? Kat mana? Beli barang di Hat Nyai, beli barang-barang untuk mak, adik-beradik dan kawan-kawan. Okay. Sikit-sikit badan. Sikit-sikit badan dengan dah.
Tak ada aku, tak ada iloi-iloi, tak ada. So balik aku ke Thailand, daripada Thailand dah berhadnya nak balik ke Malaysia. Waktu tu dah pukul 10 dan memang tepat pukul 10 Thailand akan buat roadblock di border. Dan waktu tu aku kena dengan member-member aku lah kan. Dia orang buka pintu kereta ni, dia orang cakap aku tubik tu tahu apa? Tubik keluar. Ah, tubik keluar lah. Dia suruh aku keluar. Lepas tu terus hang kena pegang, hang kena pusing kepala hang. Kepala aku kena duduk atas border, atas bumbung kereta. Oh, atas border tadi. Atas sempadan kepala. Ya tu orang panggil kepala tau. Okey, sama duduk balik. Atas kepala bumbung kereta tu, lepas tu semua member aku, kami masing-masing berhadapan muka lah kan. Dia tekan kepala aku, dia cakap, dia check semua barang kan. Dia suruh buka bonet. Lepas tu time tu zaman popularnya power bank. Power bank baru naik. Okay. So time tu power bank aku tu macam pattern pelik sikit. Depa rongkah power bank aku sampai relai sebab depa sangkakan itu remote bomb. Waktu tu. Tapi sekarang tak tahulah roadblock tu masih ketat atau tak dan masih ada lagi dak apa musuh Malaysia dengan Thailand. Macam itulah. Tapi memang aku nasihatkan kalau pergi Thailand better naik dengan geng Thailand. Number plate Malaysia memang akan jadi suspek. Tukar ah number plate. Oi, sempat lo nak pergi tukar apa semua. Buat je siap ah. Rajin. Okay, so kita pun dah banyak kupas tentang blacklist sana, blacklist itu, siapa blacklist siapa dari segi sukan, hiburan, pengalaman sendiri dan sebagainya. So saya nak tanya apa kan, apa benda yang perlu di blacklist untuk atas tujuan kebaikan? Apa yang saja yang berlaku di dalam Malaysia kan, apa perlu yang kita blacklist untuk kebaikan jangka masa panjang? Netizen. Sebab apa tu? Okay, menarik, sebab apa tu? Weh, jangan weh, jangan weh. Ham berani gila weh. Apa benda yang kita perlu blacklist kan? Neraka Zen. Neraka Zen. Buat kata Azwan Ali. Azwan, Neraka Zen. Perempuan-perempuan Melayu syurga. So, untuk apa macam mana? Apa yang perlu kita blacklist kan? Untuk jangka masa panjang, untuk satu perubahan kebaikan lah. Tapi kalau untuk pendapat aku, dalam hidup lah, dalam hidup. Kita ni berhidup dalam dunia demokrasi lah. Okay. Kita ada kita punya pemimpin, kita ada kita punya orang yang menggerakkan negara. Kalau untuk aku, kita perlu blacklist lah. Kalau calon pemimpin tu akan merosakkan negara, kita patut blacklist. Sebab yang tu bukan untuk kita, bukan untuk kita seorang, tapi untuk semua rakyat kedepan, untuk anak-anak cucu. Kalau pemimpin tu rasa pesong sikit ke buat apa orang kata tak kena ke, just blacklist. Tak payah tunggu banyak, blacklist je. So untuk saya setuju point lah, sebab bila pemimpin rosak, satu bawah dia semua akan jadi rosak, kelangkabut, semua kacau bilau lah kan. So dalam arti kata lain, ban lah, kita patut ban lah orang macam ni. Kalau arti kata betul dia, kita tak patut undi lah dia. Cancel dia, cancel dia. Cancel dia. Tapi untuk kita tajuk hari ni, blacklist. Kita patut ban dia. Kita patut ban dia. So kita rehat sekali lagi. Kembali selepas ini. Terabak. Welcome back to Terabak Podcast. Right, we'll continue our segment. Right, kita sambungkan dengan Ali. Tu panjang noh. Oh, saya dah intro awak tambah lagi. Menambah perisa lagi. Dia jadi macam orang kata apa, dah komersial, nak komersial lagi. Okay, macam aku berpendapat sendiri lah. Susunan ayat, bagus. So kalau dibagi peluang untuk aku memban seorang, bagi peluang memban. Memban seorang, aku akan ban influencer tak boleh pakai lah. Seperti aku tak boleh nak mention lah abang. Aku kena ban lah. Oh, hang risau hang kena ban. Atas apa alasan hang nak ban influencer? Sebab apa tu? Sebab kita punya kadang adik-adik kita, anak-anak kita, kecil-kecil tu, mereka akan terikut-ikut dengan influencer. Influencer ni sendiri adalah untuk bagi
macam pelajaran lah yeah. untuk kita ikut yes. Satu lagi nama mereka pun influence. Yeah. Yes. Influence dekat budak-budak muda. Agree 100%. Tak mahu ikut ke arah yang jahat, mestilah influencer kena ikut arah yang baik. Betul. Tapi kalau apa student tu mencuri, tak semestinya satu sekolah mencuri, betul tak? Tak semestinya semua influencer tak baik. Setuju. Yang Maha maksudkan ni influencer-influencer yang tak bawa satu benefit yang elok lah. Ya, tapi dia angkat-angkat oleh anak-anak muda. Itu yang saya merasakan sangat terkesan lah kat sini. Oh! Cara cakap macam Sami Velu. Baru, Syal. Okay lah, kita dah bincang macam-macam kan. Oh, pasal... Kalau ikut plan makan, Aman perlu jawab lah soalan. Bukan kata nak bagi ni. Oh, okay. Dia dia masuk terus. Terus kita nak dengar pendapat dia. Okay, at least give your opinion. Okay, pendapat aku lah kalau aku terus nak bang kan. Paling aku nak bang. Siapa? Tak boleh. Siapa? Presiden. Presiden apa tu? Ha? Sebab kita guna sistem Dana Menteri. Bukan presiden Malaysia lah. Okay, siapa? Kalau yang presiden yang macam mencetuskan kekecohan dunia, level dunia memang patut ban lah. Tapi yang tu kita boleh ban, sekadar ban je lah. Tapi dia tak terkesan pun. Betul. Sebab dia presiden dunia mat. Perdana Menteri Malaysia pun hamban dia. Dah lah, bukan 5 term tempoh dah. Maksudnya presiden negara-negara lain yang mencetuskan kekecohan. At least orang cakap apa, bahasa yang cantik dia tu boycott lah. Boycott. Koyak. Kalau ikutkan boycott, before this pernah ada panggil apa tu, BFM. BFM. BFM tu apa? Apa halal food, punya ke halal food, barang halal saja yang guna tu. Okay. Best by Muslim first, BMF. BMF. Aduh, awak aku sebut tadi BFM. BFM. BFM tu macam radio lah. Macam radio. Kembali kita ke by first Muslim. So waktu tu kita pernah ada juga era tu yang mana bukan boycott, tak boycott. Ya, yeah, betul. Thank you our producer. Yeah. By Muslim first kan. So waktu tu bukannya kita boycott, tapi pilihan untuk membeli utamakan produk yang dikeluarkan oleh Bumi Putra dulu. Produk lokal dulu. Macam saya sendiri, saya rasa saya nak blacklist. Contohlah, dia macam kita tahu, pernah berlaku kenyataan rasmi kerajaan dalam tulisan Cina. Kan? Zaman pemerintahan itu. So saya kalau boleh kita kena ban lah menteri-menteri yang jenis. Mama, kenyataan rasmi kerajaan kot. Bahasa Melayu lah, bahasa kebangsaan kita. Cuma waktu kenyataan rasmi Kementerian Kewangan waktu tu keluar dalam tulisan Cina, bahasa Cina. Yang mereka kata nak tukar signboard ke jalan bahasa Cina. Macam-macam lah plan waktu tu. Fuyo. Kita kena ban orang sini. So kita akan di Cina lah ni. Dah. So kita kalau balik rumah pun lepas ni dah tak ada macam psycho mak. Tak ada. Ni hao mak. Tau si hao mak. Tau si hao. Macam Jepun lah tu. Cuma orang sini kita kena ban. Tak boleh. Bahasa right. Melayu lah bahasa kebangsaan kita. Betul. Alright, tapi aku nak tambah sikit lah. Okay. Mak Gilau. Mak Gilau pun orang edit dia punya video tu yang apa Beto Kushairi marah kan. Tiba-tiba suara kecil. Tu pun kadang orang tak agung-agungkan Melayu itself kan. Saja nak guna Melayu tapi tak agung-agungkan. Marah aku macam ni kan. Okay, so aku nak tambah point aku sikit which is kalau untuk kita blacklist lah. Kadang nampak macam kita ni jahat. Okay, kita which is individu to individu, kita block someone, kita WhatsApp dia tu kita tak bagi dia connect dengan kita, kadang nampak macam jahat. Tapi kalau benda tu bagi kita happy, bagi kita tenang, tak fikir sabut, tak buat dosa, why not kan, teruskan, just forget, just block, just ban. Okay. Tapi kita dah bincang macam-macam lah kan. Pasal blacklist ni apa semua, apa kita tanya pendapat Orang luar. Ui, something. Segment random caller. Ya. Okay. So, kita nak tengok siapa yang kena. Kita kena main lat, tali, lat, tamplum. Okay. Sabar. Okay, lat, tali, lat, tali, tamplum. Ah, dia kena. Ini. Sila,
sila. Kau lah siapa sila, siapa pun. Wei, yang pada salah ni. Dari kanan, dari ibu. Eh, dah lah. Dua belah kiri ni. Eh, dah. Dah. Alright. Okay, so soalan yang aku nak tanya, soalan apa? Apa yang dia faham tentang blacklist? Kenapa blacklist? Soalan mudah. Soalan mudah. Random call lah. Random call. Call ya, siapa-siapa. Call je. Asalkan saya iPhone letak dekat dengan mic lah. Dekat. Buka loudspeaker lah. Buka loudspeaker. Iya. Biar satu dunia dengar. Iya. Betul? Let's go. Hello? Hello, Assalamualaikum Zain. Assalam. Ada mana? Ada dekat office. Wish? Ganggu tak? Asal lah. Tak, aku tengah do live ni untuk podcast Terabat ni. Okay, kita orang punya tajuk hari ni, siapa blacklist siapa? Siapa blacklist siapa? Haa, Han jawab elok-elok lah. Han jangan saya pun blacklist sama lagi. Okay. Alright, okay. Soalan yang aku dapat untuk aku ajukan dekat Han, apa yang Han faham tentang blacklist? Dan kalau Han diberi peluang untuk blacklist, siapa? Bukan siapakah lah. Benda apa yang Han nak blacklist dan kenapa tujuan Han nak blacklist? Uish, aku bukan jenis blacklist orang ni. Tipu. Waktu itu Han bergaduh dengan kawan Han. Diorang yang buat Han, bukan aku. Ni bukan sesi sembang weh. Bukan sesi sembang. Benda ni je jawab soalan tu weh. Okay lah, kalau aku kena jawab lah eh. Okay. Orang-orang yang aku akan blacklist adalah orang-orang yang putuskan hubungan kawan. Maksud Hang tu? Maksud aku macam dia sengaja tak contact apa semua. Macam maksudnya macam kita nak communicate dengan dia pun dah tak boleh sebab dia cuba jauhkan lah hubungan tu. Betul. Then sebab tu yang Han nak blacklist dia. Dan daripada definisi blacklist yang Han faham lah, apa sebenarnya definisi blacklist yang Han faham? Boleh kita hantar pendapat Han? Blacklist ni macam nama-nama selalunya lah orang pakai untuk nama-nama orang yang dia dah pernah buat hal. Okay. Bila dah buat hal tu, dia dah tak boleh masuk ataupun selalunya lah. Masuk di dalam satu kawasan macam tu. Contohnya Hang buat hal dekat mall kan. Okay. Hang kena blacklist dengan mall tu. Hang dah tak boleh masuk lah mall tu. Okay, I see, faham. Macam tu lah. So apa, based on Hang punya jawapan tu, Hang nak blacklist kawan-kawan Hang yang cuba jauhkan ataupun cuba renggangkan hubungan friendship tu lah. Alright, okay Zain, thank you Zain. Okay, alright, thank you. Kenapa tak? InsyaAllah nanti kita akan post dekat Hang sehelai towel daripada Terabat. Yeah. Dan sebuah mangkuk tingkat yang diisi makanan. Yeah. Okay, Alhamdulillah. Okay, tapi post tu akan sampai insyaAllah lagi 2 tahun. Yeah, ambil lagi. Sebab sekarang ni kita tengah mencari funder. Okay Zain, alright, okay, thank you Zain. Thank you Zain. My bro. Okay, thank you Zain. Okay, thank you kepada nama apa? Zain. Okay, terima kasih sebab memberi pendapat pendapat yang pasal blacklist kan. Tapi so, itulah kadang betul, tak ada lah betul. Bukanlah salah dan tak tertepat langsung. Okay. Itu pendapat putus, dia. Pendapat dia. Putus sebab kawan cuba jauhkan hubungan daripada dia. Tapi kalau kita boleh selamatkan, kita selamatkan. Ya, so kita teruskan kepada Yus untuk penutup. Okay, so setelah bermacam-macam berperibahasa semua keluar ya, bermacam-macam jenis cerita yang keluar dari mulut. Kesimpulan. Kita simpulkan semua benda balik. Kesimpulan daripada saya, blacklist ya. Blacklist ni ada bagusnya dengan ada yang tak bagusnya. Yang bagusnya dia dapat membantu dari segi sesebuah organisasi selamat daripada sesuatu apa semua. Yang tak bagusnya kadang-kadang benda yang dibuat untuk
kepentingan diri sendiri. Dia blacklist orang ni untuk memudahkan jalan dia untuk nak contoh nak lagi dapat keuntungan yang lagi besar ke apa. I see. So blacklist ni kesimpulan. So berhati-hatilah dalam memblacklist yes. orang. Kadang benda ni nampak macam mudah dibuat, tapi mudah tu lah akan menjahanamkan orang seseorang tu. Betul. So keputusan di tangan anda, hati-hatilah sebelum buat playlist. Das. Okey, kesimpulan yang saya dapat buat pada hari ini adalah kita sebagai rakyat Malaysia, manusia-manusia sekarang ni. Okey. Kita perlulah menjaga tingkah laku kita dan juga tata susila kita. Susunan ayat yang sangat menarik. Tak habis lagi. Okay. Okay. Baru muka lima. Oh, ya. Yeah. Okay. Okay. So, kita nak buat something tu, kita kena hati-hati lah supaya tak akan menyusahkan orang-orang di belakang. Itulah, faham-faham lah sendiri. So, oh, maksudnya awak je ambil point dia. Awak ubah ayat lah. Dia tak ubah ayat. Cuma dia mencantikkan ayat. Mencantikkan ayat. Ya. Okay. Okay, untuk kesimpulan aku. Kesimpulan terakhir kita pada hari ini. Aduh, Syah. Okay, untuk kesimpulan aku lah. Kalau kata blacklist ni. Jangan, kalau kata buat pinjaman ke apa ke. Jaga bayar lah. Untuk jaga nama baik. Nama baik tu nama baik untuk dia sendiri lah. Kan? Kalau kata tak elok, nama tak elok, tak bayar, pinjam ni tak bayar apa semua. Bila kita nak pinjam tu, mesti tak boleh kan. So, betul. Elokkan dalam benda tu. Okay, pandai. Kita duk salahkan sistem. Tapi sistem tu sebenarnya adalah terbaik untuk kita. Sebab kita manusia, kalau boleh, kalau syok lah dapat tak mau bayar. Tapi kita perlukan dalam hidup ni, perlukan sistem tu. Dan jangan salahkan sistem. Okay, ukur baju di badan sendiri. Yeah. Yang di kawan pun kena bayar balik. Ha, betul, kena betul. Bayar balik. Yang di kerajaan. Oh, betul. Aku dalam segmen ni aku tanya, aku tak ada hutang siapa-siapa kan. Takut jugalah dengar. Alright, so kita pun dah dengar pelbagai pendapat. Kita pun dah dengar pelbagai conclusion yang daripada para kawan-kawan sahabat semua. Okay. So, okay Zat, Encik Adi, saya nak Encik Adi tutup program kita ni. Okay. Dengan satu peribahasa. Alright, boleh satu peribahasa. Buat macam tu bekas penyampai berita TV1 tu buat macam tu apa dia sebut buat sila buat. Pantun. Mari pantun. Okey. Saya cuba. Tengok macam idea ni macam banyak kata. Mungkin dia boleh peribahasa sikit. Okey. Saya cuba. Kalau tak cantik tu jangan hentam saya lah. Okey. Blacklist dia. Jangan blacklist saya. Blacklist dia. Okey. Okay. Alright. Okay, pergi berjalan-jalan ke rumah Anis. Okay, jalan sebentar menjumpa Mr. Ramar. Okay, Mr. apa? Ramar. Okay. Tajuk kita hari ni siapa blacklist? Okay, kalau hutang sila bayar. Okay, so itu saja. Terbaik podcast daripada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share di YouTube. Comment. Dan sila dengar di Spotify. Jangan lupa follow kat Spotify. Okay. Dan komen. Alright. Okay. Kita jumpa lagi minggu depan. Alright. Terbaik podcast. Ciao. Puas tengok video tadi? Nak lagi? Jangan lupa like, subscribe dan share. Plus, share sikit komen korang. Tak pengen komen.